Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno, tersenyum dan terdiam sesaat ketika ditanya awak media soal peluang dirinya menjadi cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sandi menyatakan masih akan fokus sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu untuk pemenangan P3 dan Ganjar Pranowo pada pemilu mendatang. Pembicaraan itu bukan kewenangan saya. Sebagai Ketua Bapilu, saya hanya fokus kepada langkah-langkah strategi pemenangan, baik itu mulai dari tagline harga murah, kerja mudah, hidup berkah, sampai kepada mengajak anak-anak muda memikirkan ekonomi hijau, sebuah konsep yang diusung oleh Hotel Satu Pemenang. Ini cawapres, Pak Sandi hengkang nggak? P3 bakal hengkang nggak? P3 sudah memutuskan, jadi kita akan all out untuk berjuang sampai di titik akhir dan